pagi. Hari ini kita jumpa lagi dengan Wati Gembrot vlog ya. Hari ini kita mau bikin tempe rumahan ya, dengan daun pisang, kedelai, kacang kedelai, dan ragi ya. Kita rendam dulu, cuci dulu, dicuci dulu delainya, terus direndam ya. Kita cuci dulu delainya. Konsumsi sendiri ya, rumahnya. Yang bersih dulu. Kita pakai air filter buat perendaman ya. Ini setelah perendaman selama 4 jam, kita rebus dulu ya, kurang lebih 45 menit ya, atau sampai matang. Ntar kita coba ya, kita rebus dulu ya. Biarkan ini menggumpal-gumpal terus ya, sampai kurang lebih 45 menit ya. Teman, penampakan dari fermentasi kacang kedelai selama 24 jam ya. Sudah ada busanya gini. Sekarang kita cuci dulu ya, cuci bersih ya. Sekarang cuci bersihnya, kita kupas kulitnya hari dulu. Kita tuang ke sini dulu, mempermudah kita melepas kulit harinya ya. Ini ya teman-teman, kulit tarinya. Memisahkan ya. Nih kayak gini. Iya. Lakukan perebusan yang kedua ya teman-teman, selama 20 menit ya. Sekarang kita lakukan perebusan yang kedua ya teman-teman, selama 20 menit ya. Sekarang kita matikan apinya ya teman-teman. Kita tuang kacang kedelainya ke sini untuk ditiriskan ya, dan didinginkan ya. Thank you.
kita dinginkan kurang lebih 15 menit, nanti dilanjut dengan peragian ya. Ini ya teman-teman, kita saatnya mau peragian. Buat tempe kita siapkan dulu daun pisangnya ya. Terus sama tusuk giginya di sini ya. Kita lakukan peragiannya sekarang. Sedikit saja raginya ya. Segini ya. Terus kita ratakan. Sudah. Kita kasih tepung beras sedikit ya. Tepung berasnya 1 sendok makan ya. Lagi sedikit. Kita ratakan ya. Sekarang kita melakukan pembungkusan ya. Setelah peragian merata kayak gini ya teman-teman, kita lakukan pembungkusan. Sini dulu. Kita pakai ini. Tusuk ya, sama toothpick ya, tusuk gigi ya. Piting ya. Ini harus ini. Ya. Kayak gini ya. Terus kita bungkus lagi. Kita tusuk-tusuk ya biar ada wanginya ya. Ditusuk-tusuk gini, pakai plastik pun ditusuk-tusuk ya buat penjamuran ya. Ini ya, semuanya harus ditusuk-tusuk juga ya. Teman-teman ya, tempenya sudah selesai dibungkus. Sekarang kita mau taruh disimpan ya, tempat penyimpanan di pintu lemari dapur buat proses penjamuran ya. Ini ya teman-teman, kita simpan di sini ya. Itu lemari dapurnya penuh, jadi aku taruh sini ya. Sekarang kita lihat hasil tempenya ya teman-teman, setelah penyimpanan selama 24 jam ya. Kita ambil ya. Ini ya teman-teman, hasil tempe dari Wati Gembrot Vlog ya. Sudah cantik ya. Ini bisa dibikin mendoan ya. Ya, ini.
sini. Saya ucapkan terima kasih sudah ngeklik channel saya, Wati Gembrot Vlog ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol sebelah kanan, like dan komennya selalu ditunggu ya teman-teman. Terima kasih.